nama proyek Jakarta International Stadium dihilangkan dari daftar portofolio proyek pembangunan konsultan desain asal Inggris Buro Happold. Buro Happold disebut sebagai konsultan desain yang merancang proyek JIS. Informasi mengenai hilangnya nama JIS dalam daftar proyek di situs resmi Buro Happold ramai diperbincangkan di media sosial. Dan benar saja, halaman yang menampilkan JIS sudah tidak ada. Saat mencari kata kunci Buro Happold Jakarta International Stadium pada situs pencarian Google, muncul situs Buro Happold yang dimaksud. Namun, saat mencoba melanjutkan dengan mengklik tautan tersebut, halaman itu sudah tidak tersedia seperti tampilan di atas. Sebelumnya, masyarakat masih bisa mengakses halaman JIS di situs tersebut 2 hari lalu. Di halaman itu, dijelaskan mengenai proyek yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo dan melibatkan Buro Happold dan Jakarta Konsultan. Di situs itu, nama JIS bertengger di deretan proyek-proyek besar lain yang digarap oleh Buro Happold. Meski kini menghilang, halaman proyek JIS yang terkait dengan Buro Happold masih bisa dilihat di beberapa situs. Para pengguna internet pun bertanya-tanya kemana hilangnya halaman proyek JIS pada situs tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Buro Happold menamakan dirinya konsultan desain dan arsitektur yang terintegrasi. Sejumlah proyek besar, termasuk sarana olahraga di dunia, sudah pernah digarap perusahaan asal London, Inggris ini. Sebelumnya, balik kepada istilah tidak sesuai standar FIFA, sekarang kita bicara dalam koridor bola. Apakah JIS sesuai standar FIFA? Maka logika bola kita berpikir gini, Buro Happold adalah konsultan yang sangat punya reputasi di dunia internasional terkait konsultasi engineering maupun juga proyek-proyek besar seperti stadion bola. Bukan cuma stadion Tottenham Hotspur, tetapi juga stadion Arsenal, Emirates. Lalu juga yang saya coba lihat hasil karyanya adalah stadion Olimpiade 2012 London, itu juga Buro Happold. Lalu juga stadion-stadion lain, kalau sekarang dia sedang bikin stadion baru Everton. Jadi dia punya reputasi. Kalau dia punya reputasi seperti itu sebagai perusahaan konstruksi sejak tahun 76, maka sangat beresiko kalau dia begitu gegabah di JIS gitu kan. Polemik Jakarta International Stadium atau JIS menjadi venue Piala Dunia U17 masih berlanjut. PSSI mengaku tidak pernah menyebut JIS tidak layak sebagai venue kejuaraan sepak bola tersebut. Stadion JIS disebut bakal digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 2023 setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno diragukan akan bisa digunakan. Pasalnya, SUGBK bakal digunakan untuk konser Coldplay pada November mendatang bersamaan dengan Piala Dunia U17 2023. Meski begitu, penggunaan JIS sendiri menimbulkan pro dan kontra. Nugroho Setiawan, selaku pemegang lisensi Safety and Security FIFA, mengakui bahwa JIS memang dirancang sesuai pedoman FIFA Stadium Technical Recommendation. Namun, stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut memang belum diverifikasi oleh tim kompetisi FIFA. Jadi, untuk JIS tentu saja ada mitigasinya. Selama tidak dikaitkan dengan sentimen politik, pasti ada pemecahannya. Kalau sertifikasi ya, FIFA itu tidak mengeluarkan standar atau sertifikasi ya untuk stadion baru. Mereka itu baru melakukan assessment manakala ada venue atau stadion ini akan dicalonkan menjadi host atau tuan rumah, baik itu untuk event-event under FIFA seperti Piala Dunia gitu ya, atau Liga Champion baik Eropa, Asia. Itu tim dari FIFA akan melakukan assessment terhadap stadion yang akan digunakan untuk venue event-event tersebut. Memang JIS dirancang dengan pedoman FIFA Stadium Technical Recommendation, tetapi belum diverifikasi oleh tim kompetisi FIFA. Nugroho Setiawan juga menjelaskan bahwa sebuah stadion bisa dikatakan sesuai standar FIFA apabila sudah diverifikasi oleh induk sepak bola dunia tersebut. Sebuah stadion baru bisa disebut sesuai standar FIFA apabila sudah diverifikasi tim FIFA sesuai checklist eventnya. FIFA akan datang untuk itu. Jadi tidak ada sertifikat ya untuk FIFA, tapi kami pastikan mulai dari perencanaan kami sudah mengikuti guideline dan requirement yang dikeluarkan oleh FIFA.
Belakangan ini, JIS disebut tidak sesuai dengan standar FIFA, sehingga dibutuhkan renovasi jika ingin dipakai sebagai venue. Namun, sejumlah kalangan menyebut penolakan terhadap JIS merupakan bentuk politisasi. PSSI pun buka suara terkait polemik mengenai layak atau tidaknya JIS menjadi venue turnamen tersebut. PSSI tidak pernah menyebutkan tidak layak JIS sebagai venue, tapi masih diperlukan adanya penyempurnaan fasilitas akses dan sirkulasi tim ofisial. Hal itu diketahui setelah melakukan survei lapangan bersama Jakpro selaku pengelola JIS dan perwakilan Persija yang berencana menggunakan stadion tersebut pada September 2022 lalu. Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Syahrial Syarif, menjawab soal infrastruktur Jakarta International Stadium yang dianggap belum layak digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Menurutnya, stadion tersebut sudah 100% siap untuk venue pertandingan sepak bola internasional. Sebelumnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Alasannya ada sejumlah catatan. Untuk itulah, JIS harus direnovasi terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17. Hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov, kita selalu lakukan komunikasi termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia, tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI. JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini. Sementara itu, PT Jakarta Propertindo angkat suara usai PSSI menyebut Jakarta International Stadium tidak sesuai standar FIFA. Jakpro menepis anggapan tersebut dan mengatakan bahwa stadion yang mereka bangun adalah stadion kelas dunia berstandar FIFA. Jakpro juga menjelaskan bahwa JIS dirancang oleh konsultan pelaksana asal Inggris, Buru Happold. Ia adalah pihak yang turut merancang stadion megah di London, yakni Tottenham Hotspur. JIS dirancang oleh Buru Happold, konsultan perencana dari Inggris yang memiliki pengalaman internasional dalam merancang stadion-stadion sepak bola modern di Liga Inggris, seperti Tottenham Hotspur Stadium di London, serta perancangan beberapa stadion Piala Dunia Qatar 2022. JIS dibuat di atas lahan 22 hektar dengan luas bangunan total 60.000 meter persegi. Sejak dikerjakan pada 2019 lalu, biaya konstruksi mencapai 4,5 triliun dan kapasitas mencapai 82.000 penonton. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur. Awalnya, rencana pendirian stadion megah itu sudah ada sejak era ex-gubernur DKI Jakarta Sutioso. Ia yang saat itu juga menjadi petinggi klub sepak bola Persitara Jakarta Utara mengusulkan ke Sutioso untuk membangun stadion. Waktu itu, ia mengatakan ke Sutioso, Jakarta tidak punya stadion. Gelora Bung Karno bukan punya Pemprov DKI Jakarta. Akhirnya ketemulah tanah BMW. Setelah berganti kepemimpinan beberapa kali, akhirnya rencana pendirian stadion baru terwujud di masa Gubernur Anies Baswedan. Bahkan stadion yang dibangun tergolong megah dan berkelas internasional. Bahkan JIS disebutnya juga semakin membanggakan karena seluruh proyeknya dikerjakan oleh anak bangsa. Ia mengklaim tidak ada tenaga asing yang bekerja di sana. Publik harus melihat betapa JIS adalah karya anak bangsa karena seluruhnya orang Indonesia. JIS juga disebutnya memiliki fasilitas yang tidak kalah hebat dibandingkan stadion besar lainnya di dunia, di mana di paling atasnya ada jogging track. Itu bisa menjadi objek wisata olahraga, dan itu karya yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu ia menganggap JIS adalah karya besar di era Anies Baswedan yang harus dibanggakan. Stadion ini bahkan disebutnya merupakan impian semua gubernur. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur.